Hai guys, balik lagi bersama gue Rifadi. Wah, Fe. Oke, di video kali ini gue bakal nge-review sebuah liquid ya, yang diberi nama yaitu liquid Movizu ya. Ini gue bakal nge-review yang varian Vanilla Cheese Tiramisu ya. Dia ada liquid kolaborasi antara Febzu dan Movie ya. Oke, langsung aja kita lihat tampak dekat dari liquid Movizu ini ya. Oke guys, ini adalah tampak dekat dari liquid Movizu ya, yang varian Vanilla Cheese Tiramisu. Dia ada dua varian ya, yang satu itu ukuran 30 ml dengan nikotin 24 mg, dan yang satu itu ada ukuran 15 ml dengan nikotinnya 30 mg, dan sama-sama memiliki PGVG 45 banding 55 ya. Dia itu menggunakan teknologi Nixal 99 yang smooth throat heat ya, artinya tuh throat heatnya benar-benar halus banget ya, dan dia mendeliver nikotin tanpa kita merasakan throat heat yang benar-benar bikin kita garuk di tenggorokan ya. Jadi ini benar-benar smooth banget ya pokoknya ya. Sini ada bacaan Febzu-nya kolaborasi dengan Movie. Terus di sini diformulasikan oleh 3C dan diproduksikan oleh PT PSL untuk Movie ya. Smoke Free Future. Di sini buat desainnya no complain ya, bagus banget ya desainnya. Oke. Ini sama aja sih ya, dia cuma beda ukurannya aja desainnya. Oke, langsung aja kita cobain liquid Movizu yang varian Vanilla Cheese Tiramisu. Oke guys, langsung aja kita cobain liquid Movizu yang varian Vanilla Cheese Tiramisu ini ya. Gua bakal cobain yang 30 ml dengan nikotin 24 mg dengan Nixal 99 ya. Oke, gua udah siapin di sini Vaporeso Extros ya, gue pakai ini, dan gue pakai yang cartridge-nya 1,2 Wh ya, dan tadi udah gue isi duluan ya supaya mempercepat durasi videonya, tapi gue isi lagi biar kalian yakin kalau yang di situ yang beneran liquid ini ya. Takutnya nanti ada yang nanya, bang liquidnya bukan itu tuh, jangan-jangan enggak, ini liquidnya pure ini doang ya. Dan ini baru gue cobain ya tuh. Oke, gue pakein 24 mg. Gue pengen cium dulu ya wanginya kayak gimana nih si liquid Movizu yang Vanilla Cheese Tiramisu dari Febzu dan Movie ini. Wanginya tuh gue bilang lebih ke arah tiramisunya ya. Iya, wanginya tiramisu banget, dan wanginya gue gak gitu ngerasain wangi cheese. Ya, tiramisu banget ya. Jadi langsung aja kita cobain liquid Movizu yang varian Vanilla Cheese Tiramisu by Febzu dan Movie ya. Ntar gue lupa nyalain tadi. Oke, udah nyala. Kita cobain aja nih. Gue pakai yang gue buka dulu ya, air hole-nya semuanya. Oke. Bentar nih, first impression, jadi gue cobain dulu, gue pelajarin. Nih. Gila, Nixal 99 tuh halus banget, sumpah halus banget. Di tenggorokan tuh benar-benar halus banget. Oke, langsung aja gue ceritain rasanya ya. Jadi inhale-nya tuh gue ketemu banget rasa si tiramisunya itu, dan tiramisunya ini kayak udah berbentuk kayak cake gitu ya. Iya. Tiramisunya kayak berbentuk cake gitu, dan dia ada sentuhan vanilanya. Tapi di sini rasionya gue bilang ya, tiramisunya itu sekitar 70% dan vanilanya sekitar 30%. Cheese-nya gue belum berasa pada saat inhale ya. Gue cobain lagi exhale-nya. Coba gue iniin dulu ya. Air hole-nya gue tutup setengah dulu. Mungkin jadi berasa cheese-nya mungkin, karena gue juga baru pertama nyobain.
Oke. Oh. Oke. Pada saat Excel-nya dan tadi gua tutup setengah nih ya. Berasa cream cheese-nya, cuy. Berasa cream cheese-nya. Iya, jadi Excel-nya nih gue jelasin. Excel-nya itu masih ada tiramisu-nya, masih ada vanilanya, dan yang gue notice lagi ada cream cheese-nya. Berasa pada saat lo kumpulin di tenggorokan lo nih atau lak-lakan lo, ini berasa cream cheese banget. Oke, jadi Excel-nya gini. Excel-nya itu tiramisu-nya gue bisa kasih angka di angka 50%. Terus cream cheese-nya gue bisa kasih angka 40%. Vanilanya turun 10% karena vanilanya malah jadi kayak notes doang ya. Atau kayak cuman hint-hint doang gitu lah. Sorry kalau ada suara-suara tukang lewat karena ini gue reviewnya masih pagi-pagi banget. Dan liquidnya enak banget. Ini creamy ya, btw. Enak banget liquidnya. Oke. Langsung aja gue scoring ya. Buat si Mufizu yang rasa vanilla cheese tiramisu ini, nikotin 24 mg nya ini karena pakai Nixel 99 benar-benar halus banget ya. Benar-benar halus banget tenggorokan lu, jadi gue bisa kasih angka 6 ya. Karena ini soft ya, menurut gue soft. Gue gak batuk sama sekali ya, ini soft. Terus buat tingkat manisnya gue bilang ini pas, gue bisa kasih angka 7. Terus buat kepadatan rasanya di sini ini bold ya, bold tapi nggak yang bold banget ya, ini bold aja. Jadi bold aja di gue itu gue bisa kasih angka 8. Terus kalau digambarin liquid ini tuh kayak gini. Kayak jadi ada tiramisu cake gitu. Terus tengah-tengah tiramisu cake-nya dikasih krim vanilla gitu ya. Terus atasnya ada cream cheese-nya dan lu gigit dan yang lu rasain seperti itu ya. Dan ini liquidnya menurut gue enak. Buat liquid creamy salt nick ini enak banget. Apalagi kalian yang suka liquid creamy, ini benar-benar creamy banget ya. Karena dia ada 3 layer dan tiga-tiganya berasa liquidnya. Gue baru pertama kali main aja gue langsung suka. Dan yang enak lagi nih halus banget ya tenggorokan. Oke. Langsung aja gue kasih tau harganya ya. Si liquid Mufizu yang varian vanilla cheese tiramisu ini dia ada dua varian ya. Jadi yang 30 ml ini dengan nikotin 24 mg dihargain dengan harga 95.000, dan yang ini varian 15 ml dengan nikotin 30 mg dihargain dengan harga 60.000. Worth it apa enggak? Menurut gua ini worth it banget, apalagi kalian yang lagi nyari liquid salt nikotin creamy, gua rekomend banget nih liquid ini. Ini benar-benar asik, dari first impressionnya udah asik banget ya. Apalagi kalau misalnya kalian paduin sambil minum kopi nih, bener-bener enak banget ya. Oke. Buat gue yang suka liquid creamy, nih gue bener-bener rekomen banget pokoknya. Oke, langsung aja scoringnya. Liquid Mufizu ini yang varian vanilla cheese tiramisu gue bisa kasih angka 9. Kenapa 9? Tinggi banget. Karena rasanya nih benar-benar yang gue bilang tadi, benar-benar enak. Layernya kebaca semua di device gue ya pastinya dengan settingan gue. Terus dia nikotinnya halus dan dia desainnya mewah banget ya. Dan paling penting banget, harganya sangat murah ya. Ini worth it banget ya buat kalian coba. Dan kalian cari aja di vape store sen kalian, karena ini udah mulai tersebar banyak ya di
di kota-kota besar atau dimanapun, atau misalnya kalian nggak ada di kota kalian, kalian tinggal pesen aja lewat online ya, pastinya gampang banget nyari liquid ini pokoknya. Oke, sekian aja review singkat gue mengenai liquid Mufizu dari Vepzu dan Mufi ini yang varian vanilla cheese tiramisu. See you next video, salam. Wah, fake.